Satu keterbukaan yang perlu kita terima, kerana kelangsungan ukhuwah lebih utama daripada berbeza pandangan itu sendiri. Kemudian Al Imam Ibn Arabi pesan lagi kita dalam sembahyang, jangan duduk paling-paling, kiri kanan, kiri kanan. Baik, di sini saya nak buat satu konklusi hukum berpaling dalam sembahyang. Baik, berpaling dalam sembahyang ada tiga jenis. Yang pertama, berpaling dada sehingga mengubah arah kiblat, maka ini sepakat ulama batas sembahyang. Atau kita ni syarat wajib sembahyang. Masuk syarat wajib sebelum kita masuk sembahyang ni kena buat menghadap kiblat. Istiqbal kiblat. Baik, istiqbal kiblat dia ada haddul adna, dia ada had minimum, dia ada had yang sempurna, sempadan. Sempadan minimum dada ni mesti arah kiblat. Tak boleh gini, tak boleh gini. Dan yang sempurna seluruh badan kita, muka kita, sehingga kaki kita menghadap kiblat gitu. Kita tak kembang gitu. Yang gini semua menghadap kiblat. Itu sempurna nama dia. Tapi yang penting dada. Sepakat ulama kalau dada tadi arah lain pada kiblat secara kulian, kalau dia sikit gini okey. Di kulian itu tak ada kesana terus. Maka ini batal dengan sepakat ulama. Yang kedua, berpaling kiri dan kanan kepala dan matanya tanpa berpaling dadanya, maka hukum asal makruh. Tentang tengah sembahyang macam tu. Pernah tengok orang buat macam tu. Sebab tuan-tuan pun tengok jugalah tu. Sembahyang, tengok. Ya, kadang-kadang saya sembahyang, kita perasan melalui lirikan mata. Maknanya mata kita juga berpaling. Ada orang yang dia nak tengok, nak confirm imam dia bangun ke tak bangun. Sebab dia mungkin duduk ujung sana, dia tak nampak sisi imam bangun. Maka dia, tidak macam tu. Baik, hukum berpaling macam ni. Asal hukumnya makruh, asal hukum. Maknanya orang yang berpaling kiri kanan tanpa sebab, namanya makruh. Tetapi tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya dia berpaling kerana hajat, maka dibenarkan. Umpamanya dia ada anak kecil bawa, atau ada saudara, ada kawan, ada yang sesal, dia tengok jatuh, kita pun tengok jatuh ni teruk tak teruk. Memang-memang dia jatuh mati, harus Allah Akbar, bom macam tu. Okay. Jangan paling tak ada ke? Boleh tengok. Untuk kita kata boleh ni, kita lihat dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW waktu sembahyang, Nabi tengok tak kiri kanan? Ada waktu Nabi tengok. Satu ketika dalam satu peperangan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi hantar orang Islam ni hirasah, jaga, berjaga di suatu syaab atau satu lembah. Nabi letak ni jaga. Waktu Nabi Allah Akbar, Nabi berkesan, pandang orang yang berjaga tu, jaga ke tak dia ni, pandang sambil mengawasi musuh. Tinggal Nabi berpaling kerana hajat. Yang kedua dalilnya, ni berpaling hajat ni. Yang kedua, bila Rasulullah sakit, Nabi pun datang solat duduk. Maka Abu Bakar sembahyang belakang Rasulullah berdiri. Dan kerja tugas Abu Bakar As-Siddiq sebagai mubaligh, yusmi'un nas biqiraatin Nabi SAW atau bitakbiratin Nabi SAW. Bila Nabi sebut Allahu Akbar, Nabi slow suara dia sebab sakit. Abu Bakar kata Allahu Akbar. Itu kan biasa kita dengar. Dia bukan sunat buat kat Mekah je. Mana-mana tempat yang kita tahu imam suaranya tak sampai pada makmum, tak kira kat mana pun, disunatkan orang yang berhampiran dengan imam ataupun ia dilantik menjadi mubaligh, penyampai kepada setiap gerakan imam. Katakan kita sembahyang ada tabir, perempuan tak nampak gerakan, seorang mubaligh kata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, liman hamidah, dan seterusnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kita nak ikut yang mana? Kita ikut imam. Tapi yang tak dengar imam, ikut mubaligh. Jangan imam beri salam, dia pun tak beri salam. Mubaligh belum beri salam. Tak, kita ikut imam. Mubaligh menyampaikan pada orang tak dengar. Kita dengar jalan lah terus, supaya kita dapat bezakan. Baik, waktu Nabi SAW duduk, Abu Bakar berdiri, Nabi pun berpaling tengok. Oh, belakang semua berdiri, Nabi isyarat semua duduk. Sebab Nabi kata innamal ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu supaya diikuti. Kalau dia duduk, kamu kena duduk. Al-Imam An-Nawawi membahaskan isu ini. Ini pada permulaan, sebelum kewajiban berdiri bagi orang mampu. Asal hukum imam dia solat macam mana, kau duduk, kita kena duduk. Ini asal. Tetapi Nabi diberitahu kembali bahawa kalaulah makmum itu mampu berdiri, dia kena berdiri. Hadis ini dinasahkan. Dia nasan mah di buang hukum. Dia bukan Quran je ada buang hukum, termasuk hadis Nabi SAW. Jadi pada permulaannya, Rasulullah bila solat duduk, isyarat Abu Bakar suruh duduk dan semua jemaah duduk.
Sebab asasnya makmum kena ikut imam. Tapi pada berikutnya Nabi suruh semua berdiri. Sebab yang boleh duduk hanya orang tak mampu untuk berdiri. Ha, itu kita kepahaman sikit lah. Tapi syahid saya ialah Rasulullah paling tengok pokok berdiri. Jadi berpaling kerana hajat dia benarkan. Hajat kena bimbang keselamatan diri. Tuan-tuan tengah solat, Allah ke apa? Ha, tak apa. Bunyi. Tidak apa saja. Tapi dalam empat berpaling amanah lah. Pandai-pandai lah. Tak payah saya butuh macam mana. Agak-agak benda tu penting untuk berpaling, berpaling lah. Ya Allah, empat rasa macam ada orang pakai putih berdiri sebelah. Aku orang nak ikut kita imam. Sebab tengok juga. Tak ada masalah. Kita bimbang keselamatan diri kita. Takut ada orang ke atau sebagainya. Even kalau laki atau perempuan semayang, mungkin dibimbang suatu yang datang, dia boleh paling tengok. Dan juga saya kata bimbang keselamatan orang lain pun boleh. Jadi kalau berpaling secara sengaja pada benda yang tak ada manfaat, tidak dibenarkan. Ya, kita solat sini, bom dengan sidung. Sidung, nah, tak ada kaitan kita. Tapi kalau dia macam spontan, kadang-kadang orang melatuh kan. Dia melatuh, maklum pun paling, otomatik dia paling. Maka dia kembali kepada tempat. Dan itu paling nombor berapa tadi? Nombor 2. Berpaling yang ketiga, ini teruk. Berpaling hati. Allahu Akbar, hatinya paling kampung. Hati dia ni berpaling dari Allah. Dia tidak tadabur makna ayat. Dia tak tadabur kebesaran Allah yang dia menghadap. Ini berpaling teruk. Berpaling ni taklah batas semayang, tapi membatalkan kemuliaan solat. Sebab solat ini untuk ingatkan Allah. Allah berfirman, aqimis solata lidzikri, tunaikan sembahyang untuk ingatku. Tiba kita ingat benda lain, maka batallah tujuan solat ini. Dia tak batas sembahyang, so lagi tuan-tuan datangkan rukun dan syaratnya solat. Yang saya sebut tiga pembahagian berpaling, paling dada tu sepakat ulama batal. Tapi ingat, bukan berpaling sikit lah, dia kuliah semua dada ni berpaling. Sehingga tak ada sikit pun tinggal pula Allah Qibla. Yang kedua, berpaling kepala dan mata. Ini tengok kalau ada hajat, okey. Kalau tak ada hajat, makruh. Tapi makruh pun Nabi SAW pernah punya amaran. Waktu dia kata, waktu Nabi ingatkan jangan paling kiri kanan, Nabi kata, orang yang paling kiri kanan ini ikhtilasun yaktarisuhu syaitan min salatil abd. Allah Bukhari. Ini ialah rompakan. Ini adalah kecurian yang syaitan curi perhatian kita, alih perhatian kita dari ingat Allah. Maksudnya kita kan ada Allah, tapi syaitan boleh alih pandangan kita. Syaitan curi pandangan kita. Yang patut kita pandang Allah, kita pandang yang lain.